Oke guys, bertemu lagi bersama kami Jejak Bonsai Lombok. Edisi berburu di pinggir pantai bahan bonsai. Lokasi pemburuan hari ini bermodalkan dengan catok atau gunting. Ayo guys, dibantu like, comment, dan subscribe-nya biar kami terus bisa memberikan video-video menarik tentang bonsai, tentang hobi bonsai, tentang pemburuan bonsai lainnya. Inilah lokasi pencarian bahan yang kita bisa ambil menjadi salah satu bahan bonsai. Bagi teman-teman yang tahu namanya pohon-pohon di sekitar saya ini, silahkan di komen, karena kita juga kurang tahu ini pohon apakah yang bisa kita ambil dan enak kita ambil jadi bahan bonsai. Kita lihat dulu, di dalam ada ciri-ciri wahong. Wahong ini adalah wahong. Kira-kira kita ambil Ini waktu sedap dulu. Terlalu lama proses pengambilan. Mana ini? Ini apa? Cek dulu. Ini wahong juga. Bisa kita setting bahannya jadi bahan yang kita inginkan. Guys, dibantu guys, untuk like, comment, dan subscribe ya guys. Terima kasih atas dukungan dan subscribe-nya yang sudah subscribe channel kami. Nanti akan kita giveaway bahan bonsai yang kita dongkel-dongkel untuk para penonton, para subscribe terutama. Terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam satu hobi, Jejak Bonsai Lombok.